sobat tahun 90-an. Di pagi di hari Jumat yang penuh berkah ini, saya akan menjual satu buah unit Mitsubishi Lancer Evo 3. Ini yang tipe GLXI, mesin ber-CC 1600cc dan bermesin SOHC. Ini bukan GT, tapi ini GLXI. Mobil ini cukup terawat, yang biasanya mobil ini biasanya buat balap-balapan, tapi yang ini mobil bekas perempuan. Mobil ini tangan ketiga dari B dan sekarang udah mutasi ke AB. Untuk surat-suratnya lengkap, ada faktur dan BPKB pun juga masih model yang lama. Warnanya hijau, ini warna hijau relaksan. Dan warna ini biasanya jarang ada, karena biasanya Lancer itu warnanya hitam, silver, ataupun ungu. Nah, pengalaman saya sendiri untuk Lancer yang warna seperti ini, sepertinya kok jarang banget. Di lampu-lampunya ini masih original semuanya, termasuk emblem-emblemnya itu juga masih original bawaan pabrik. Knalpotnya pun juga masih originalnya. Interior juga original. Dan velgnya, ini yang bikin menarik. Kembang-kembang berhiaskan dop Mitsubishi, tambah jadi kesan jadulnya itu dapat. Spion kanan kiri juga masih original. Dan termasuk di situ ada slayboard kepet di belakang itu juga original. Memang mobil ini ada beberapa bagian yang lecet dan ada dempulan yang agak tebel, terutama di atap. Terus untuk yang lecet-lecet di bumper bagian depan. Nah, oke. Kita coba lihat di bagian dalamnya. Mobil ini interiornya masih full original dan sayangnya tidak ada yang sobek ataupun kena puntung rokok. Mungkin karena pemakaiannya yang sebelumnya itu perempuan, jadinya nggak diapa-apain ataupun nggak ngerokok. Hanya saja ini di setir udah mulai brocel-brocel karena termakan usia barangkali ini ya. Ini udah ngiyoyot dan brocel-brocel. Tapi setirnya ini setir original. Nah, untuk KM-nya sendiri ini mobil udah berjalan 238.000 km. Untuk ukuran kilometer menurut saya ini masih wajar. Dan mungkin jarang dipakai juga. Kemudian kita lihat dari kisi-kisi AC-nya, masih sangat utuh. Ini di bagian tengah, termasuk di instrumen-instrumen panel untuk nyalakan AC-nya juga masih lengkap. Biasanya yang kita tahu rata-rata Lancer itu udah pada rompal semuanya ini, tapi ini masih lengkap semuanya. Termasuk tapnya juga masih original Alpine. Dan di sini ada cup holder-nya. Di sini ada asbak. Dan pemantik rokoknya juga masih berfungsi. Sip lock masih original. Dan di sini ada penutup bagasi di samping ini hilang penutupnya. Harusnya kan tutup kayak gini. Kemudian di kisi-kisi sebelah kirinya juga masih utuh. Sun visor oke. Kanan kiri masih ada. Dan door trimnya juga masih enak dilihat. Meskipun agak udah mulai ini kena panas mungkin. Termakan usia. Oke. Sekarang kita coba lihat di bagian belakang. Kita lihat bagian belakang. Untuk lipatan pintu masih utuh juga, kanan kiri. Bahkan di sini juga masih ada stiker-stiker seperti ini. Di bagian depan. Dan di door trim belakang ini udah mulai kena jamur. Karena mobil ini jarang dipakai. Pas saya dapet tuh posisinya di garasi dongkrong. Jadi ini termakan jamur dan kita belum bersihin sebelah sini. Dan kita lihat di jok belakang. Jok belakang juga masih utuh dan ini masih tebel banget. Oke. Dengan kombinasi warna-warni yang ungu, biru, hijau, dan krem, mobil ini tampak sporty dan elegan. Ada seatbelt kanan kiri di belakang juga. Dan di sini juga masih
utuh penutup bagasinya, tapi udah mulai kena. Ini udah mulai sponnya hilang. Nggak apa-apa. Oke, rear fogernya juga masih oke. Tuh. Kita lihat di lampunya apakah masih bisa berfungsi. Oh, ternyata masih bisa berfungsi. Masih bisa berfungsi. Oke. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian bagasi. Bagian bagasi ini oke. Kita buka karpetnya, masih original karpetnya. Nah, mantap kan, masih utuh. Itu hanya apa, percik-percikan karet aja ini, karena di sini kan banyak airnya, jadi yang kuning-kuning itu hanya bukan karatan ataupun kropos, bukan, tapi ini hanya apa ya, karena sering dilewatin air jadinya seperti ini. Yang sebelah kiri lihat tuh masih utuh kan. Yes. Oke. Dari lipitan pintu bagasi pun juga masih oke. Yes. Oke, sekarang oh ini juga ada kode warna catnya juga masih tersimpan. Ya. Masih tipis, tipis banget. Hanya aja PR-nya di sini nih. Ini tuh nggak tahu bekas dikasih sunroof atau enggak. Cuman yang jelas di atapnya itu tebel banget. Cuman kata mbaknya yang punya dulu, ini dulu pernah sempat dicat karena ketimpa kelapa. Terus yang ngecat itu kurang meneri, kurang puas ya. Bahasa Jawanya tuh kurang meneri. Akhirnya hasilnya seperti ini, sangat mengecewakan dan sayang banget. Kita lihat di sini juga masih utuh, nggak ada yang kropos di talang airnya. Dan kita lihat di list kacanya juga seperti ini. Ini garapannya yang kurang rapi sih menurut saya. Oke, kita lihat ke ruang mesin. Kalian kita nyalakan. Oh iya, yang bikin unik juga, ini spionnya juga udah dikasih pemanas itu, tapi fungsinya seperti apa saya kurang paham. Tapi yang jelas ini original, kanan kiri seperti ini, ada logonya seperti ini. Kita coba nyalakan mesinnya dan nanti kita test ride ya. Cek engine masih nyala semuanya dan bismillahirrahmanirrahim. Tanpa saya gas, mesin langsung nyala. Oke. Dan di sini juga ada electric mirror-nya. Kita coba yang di kiri. Apakah berfungsi? Oh, ternyata masih berfungsi itu. Ya, masih berfungsi ya. Udah gerak ya ini. Oke. Dan di sebelah kanan. Sebelah kanan juga masih berfungsi. Kita lihat mesinnya. Di ruang mesin kita belum bersihkan, tapi biar lebih detailnya teman-teman bisa lihat. Ini dia di sebelah kiri, masih sangat utuh ini ya, apa samping body maupun body maupunnya kan namanya. Ini bagian depannya masih utuh. Dan untuk apronnya masih center ya, belum pernah kena ada tabrakan atau aksiden. Nah, masih sangat utuh. Ini sebelah kanan. Oke, ini masih ada label-label yang seperti ini, yang nomor rangkanya itu masih itu nggak ada apa-apa. Dan untuk lipatan cupnya juga masih terjaga rapi.
Oke. Oke, kita coba test ride. Ini di gigi 3. Wis. Gigi 3 aja udah speednya udah bisa 80 ini. Kencang banget, tarikannya masih enak. Ini masih gigi 3, RPM 3000. Speednya 60. Kita tambahin gigi lagi. Dan giginya enak, ceklek 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 gitu, khas Mitsubishi sedan. Di speed 80, di gigi 4, sekarang gigi 5. Wih, mantap, memang kencang sih ini, kencang banget mobilnya, harus hati-hati. Oke. Di jalanan yang enggak rata, jadi kita gas langsung aja. Kaki-kaki masih normal sih. Ya mungkin harus diservis ini kaki-kakinya. Tapi bunyi engkrok-engkrok ini kurang tahu ini mungkin karena kering atau apa. Yang jelas harus diservis nih kaki-kakinya. Kita coba handlingnya, gimana sih handlingnya mobil ini. Kita nyalain AC-nya dulu karena ini udah mulai panas. AC-nya udah dingin langsung. Dan kita coba handling mobilnya seperti apa. Lancer Evo 3. Ini bunyi kerengkot-kerengkot, ini kurang tahu nih apa. Barangkali kaki-kakinya. Wis. Di speed 1. Ini speed 2, gigi 2. Wih. Enak banget ini. Wih. Yang berminat silahkan menghubungi di nomor saya. Bagi pecinta kecepatan, pemburu speed, mobil ini layak untuk dilestarikan. Yes, jaga terus kesehatan, jaga terus keselamatan, jangan lupa sholat, sayangi orang tuamu, sayangi pasanganmu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mobil ini kita buka di harga Rp47.500.000. Nego.